Subnews.co, beritanya Gresik dan Jawa Timur. Kami mengadakan bansos ya. Saat ini saya mulai dari bansos terdesa 1000 sembako yang saya kira 3 ton. Saat ini kemarin sudah ada sembako juga ke masyarakat yang insoman dan fakir miskin dan penyemprotan deksivitan. Saat ini selanjutnya untuk bansos kedua saya sisihkan karena banyak masyarakat kita saat ini yang membutuhkan dan adanya PPKM ini mungkin bisa membantu masyarakat sekitar. Sekali dan kita terima kasih karena dipercayakan kepada Topi. Topi itu komunitas pemuda peduli yang selalu bergerak di bidang sosial dan sangat membutuhkan ulur-ulur tangan seperti ini. Kiranya sangat membantu bagi masyarakat. Nantinya kita asumsikan ke paguyuban, terutama paguyuban yang berjibaku langsung dengan korban-korban COVID terutamanya. Karena kita lihat sendiri angka kematian yang lumayan drastis lah untuk pada saat ini. Itu anggota paguyuban itu ada 50 orang dan itu pun kita masih butuh suplemen vitamin dan obat-obatan, terutama dexamethasone nantinya akan diambil Bapak GBIP juga selaku DPR. Dari Gerindra berjanji akan memberikan obat-obatan untuk mereka karena kita tahu sangat dibutuhkan vitamin dan obat-obatan pada saat ini. Dia sangat terbantu meskipun di Gosari ini bukan dapilnya Pak Sibaidi, hasilnya dapilnya Sedayu, tapi karena hubungan kita kekeluargaan.